ketemu lagi dengan Eni Tangerang. Hari ini saya mau masak tauco. Tauco apa? Tauco buncis untuk sayur lontong. Ya, untuk perlengkapan lontong. Nah, di sini resep-resepnya. Ini buncis sudah saya potong-potong, sudah cuci bersih, sudah saya potong. Ya. Nanti saya kasih gula supaya hijau ya. Ini saya kasih gula 1 sendok makan ini ya. Nah, saya rames-rames sebentar biar sayurnya hijau. Inilah resep-resepnya sayur tetap hijau. Dirames gini dia sudah matang rasanya ya. Jadi kita masaknya tidak usah lama-lama. Sudah kelihatan hijau. Ini saya masak vegetarian ya. Yang tidak vegetarian cuman ditambahkan udang, bawang putih, bawang merah. Ini saya tidak taruh bawang putih, tidak taruh bawang merah, tidak taruh udang ya. Saya mau masak begini aja. Dan di sini saya menyiapkan tomat 1 biji. 1 biji tomat yang mau dirajang, ada cabai hijau, cabai merah, tauco yang sudah saya cuci bersih, ada daun jeruk, ada daun salam, lengkuas, serai geprek. Sekarang saya mau tomatnya mau saya potong dulu untuk tauco ya. Nah, itu tauco. Sekarang saya mau potong cabai. Ini tauco ini tidak pedas lah, karena cabainya cabai besar ya, hijaunya ya. Ini selesai sudah saya lontong semua, baru bisa perlengkapin lontongnya ya. Bagi yang nggak mau makan pedas, jangan taruh cabai terlalu banyak. Ini saya taruh cabai memang banyak. Pedasnya biar nampol. Itu baru namanya tauco Medan. Lontong sayur Medan, oke? Sekarang saya mau hidupin kompor. Kuali saya sudah kasih minyak. Nah, ini semua saya masukkan ya. Masukkan cabenya, sudah panas. Masukkan semua. Sekarang sudah layu, saya masukkan tauconya. Tauco cuci bersih ya. Kan tauco itu kan ada yang nggak bersih dia, kotor. Ini langsung masukkan semua. Oke.
Sekarang saya masukkan air ya. Air kira-kira aja. Gak usah terlalu banyak, gak apa-apa. Oke, saya tambahkan kaldunya, penyedap. Ini penyedap rasanya, saya kasih 1 sendok teh. Garam mungkin gak usah lah ya. Garam gak usah. Ini kita tunggu mendidih, tunggu matang, udah selesai ya. Nah, ini udah matang. Semua sudah cukup. Ya, rasanya sudah enak. Saya matiin api, saya mau angkat. Sekarang kita mau tata lontongnya ya. Nah, sekarang kita mau tata lontongnya ya. Nih, lontong sayurnya udah taruh. Nah, ini ada daun karinya, kita taruh samping. Sudah itu, kita taruh tauco-nya. Ini tauco. Tauco, sayur hijaunya. Sudah gitu kita taruh telurnya, telur rendang. Oke. Begitu taruh ini sambal kacang. Kita taruh sambal kacang. Tergantung ya yang mau makan ya. Mau taruh seberapa banyak ya. Nah, ini sambalnya taruh sendiri ya. Karena itu pedas, nampol. Ini pedasnya nampol ya. Oke, sekarang makan. Oke, makan lontong ya. Ini lontong Medan. Tambah kerupuk. Saya belum tambah kerupuk. Ini saya tambah kerupuk. Oke, kita tambah kerupuk. Kalau yang tidak vegetarian, tinggal tambah bawang goreng ya. Tinggal tabur bawang goreng saja, sudah cukup. Selesai sudah lontong sayur Medan. Mantap banget. Oke banget. Dan teman-teman mau coba, tolong masak di rumah masing-masing ya. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan share ke teman-temannya. Biar semua pinter-pinter oke-oke. Dan tunggu menu Eni selanjutnya. Terima kasih.